What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian edisi 29 Juli 2021. Time Out geng, hari ini special nih, NBA Mock Draft. Wah, gue ditagih berapa kali nih kemarin ini di live chat. Akhirnya kesampaian juga. Kita tahu NBA Draft akan dilakukan besok di New York, di kalian tuh besok pagi ya, mungkin jam 7 pagi di Indonesia. Tapi gue jujur nggak tahu nontonnya di mana. Kalau kalian ada yang punya link atau tahu nontonnya di mana untuk di Indonesia, kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Kalau gue besok nontonnya akan di ABC. Besok mungkin semoga bisa kedengeran suaranya dari TV nantinya yang gue akan nonton. Dan feel free besok gue akan melakukan live chat, mungkin jam 7 pagi kurang. Wah, semoga pada bangun pagi nih besok nih untuk bisa join live chat gue. Jadi tunggu semua kehadirannya, karena memang NBA Draft ini adalah salah satu waktu yang menurut gue sangat exciting banget di NBA. Kita semua penasaran nih, kira-kira siapa yang number 1, 2, 3, and 4. Apalagi kira-kira kalau ada yang transaksi, trade, wah, itu akan seru banget sih besok ini. Semoga bisa pakai transaksi sih, semoga kita nggak di PHP ini. Karena kita tahu tim-tim kayak Warriors, OKC Thunder, Houston Rockets, lalu juga Philadelphia 76ers kayak lumayan aktif semua untuk melakukan trade saat lagi draft night ini. Jadi semoga aja ada berita besar nih biar besok seru live chatnya. And of course I would like to say thank you so much juga untuk semuanya yang sudah join my mini sabaton, walaupun jadi sabaton yang lumayan lama kemarin ini, jadi 17 jam. But I really appreciate everyone though yang sudah join, udah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, dengerin gue curhat juga, dan udah yang bertahan sampai 17 jam juga di sabaton gue. I wanna say thank you so much guys for the amazing support. Thank you so much juga untuk semuanya sudah melakukan donasi. Gila main donasinya sebenarnya lumayan gede sih. So I'm really really thankful banget. So siapa tahu nanti kapan-kapan kita bisa sabeton lagi. Walaupun tadi malam satu sabeton 17 jam sih, badannya rontok banget. Gua gak kebayang sih yang orang sabeton 6-7 hari itu kayak apa itu rasanya badannya. But yeah, once again I just wanna say thank you so much guys for the amazing support. And of course jangan lupa untuk support komen gue di Instagramnya Justin Holiday at JustHolo7. Kita sekarang udah ada di babak final guys, jadi gue butuh dukungan kalian semua untuk melakukan vote di komen gue yang ada Kanye West-nya nomor 1 di Instastory terakhirnya. Justin Holiday mainnya gila sih, gue main dan nervous banget di semifinal. Gue udah kayak pasrah juga sih, kemarin kita ketinggalan 4-4, 5-6 seingat gue. Tapi untungnya kita comeback man, gila Time Out Gang luar biasa sih. Netizen plus 62, ayo buktikan diri kalian semua kalau kita bisa mengalahkan netizen Amerika untuk voting ini. Doain aja deh, semoga bisa beneran dapet sepatunya Jrue Holiday, di tarangan juga sama dia katanya. So gue nervous sih 22 jam ke depan ini. Kita 21 jam lah, 21 jam ke depan ini kontesnya akan berakhir. Semoga aja kita bisa menang. Amin. Jadi guys, pastikan kalian pakai 5, 6, 7, 8. Wah, ada yang pakai 10 count ketik main juga. Jadi thank you so much guys yang sudah bantuin gue bisa sampai ke babak final ini. So, yeah, let's vote guys. Let's vote my comment langsung. So, itu adalah opening gue hari ini. Hari ini gue akan melakukan mock draft. Gue akan melakukan untuk lottery pick aja dari posisi 1 sampai 14. Tapi gue akan reverse of course dari 14 dulu. Ntar kita ke 1, karena menurut gue 14 ke 1 ini sebenarnya paling penting lah ya biasanya. Apalagi kan kita tahu ini juga diundi pakai draft lottery juga. Semoga pilihan gue at least 30% lah, bisa bener lah. Gue penasaran juga kira-kira tembakan gue bener atau enggak nantinya. Tapi yang pasti gue mau nanya dulu sama kalian, kalian punya gak draft sleeper tahun ini? Nah, kalian bisa tulis tuh. Kalau kalian tahu di comment section. Kalau gue sih milihnya mungkin Jared Butler sama BJ Boston sih, karena Jared Butler ini pemainnya cukup komplit banget dari Baylor, dia main jadi national champion juga. Gue suka aja sih permainannya dia sih, dia size-nya bagus, passing bisa, 3 point bisa. Walaupun main ada masalah dengan kesehatan ya setahu gue, tapi karena dia udah declare semuanya, I think he will get drafted in the late first round. I think he has a good size lah pokoknya. Permainannya juga kayak udah siap banget untuk main di NBA. And of course untuk BJ Boston, banyak sekali pertanyaan around him. Dia dulu waktu SMA terkenal banget di Sierra Canyon, tapi memang main waktu main di Kentucky itu kayaknya kurang oke. Jadi draft stocknya agak turun, dimana banyak orang bilang dia akan di draft di second round. But I think his workout dengan beberapa tim kayaknya oke banget sih, kayak lumayan impressive. Dan gue percaya bahwa BJ Boston diambil sama Clutch Sports, biasanya kalau diambil sama Clutch Sports itu biasanya jago sih. Jadi gue percaya dia bisa bagus nantinya di NBA. Itu adalah dua sleepers gue, masih ada Sheriff Cooper, masih ada, wah banyak sih pemain-pemain yang menurut gue juga bisa jadi sleeper. Ini draft lumayan deep sih, kalian setuju atau enggak nih? Kalau ini draft bisa lumayan deep, I think
pemain yang ke draft di first round bisa jago semua sih. Nanti di second round pun di awal-awal juga masih bisa yang jago banyak sih. So itu adalah sleeper gue. Kalian please tulis sleeper kalian siapa di comment section di bawah. Dan kita langsung mulai di posisi 14 yaitu Golden State Warriors. Golden State Warriors jelas kalau orang ngomong, wah mereka butuh center nih gitu. Tapi nggak terlalu banyak center yang bagus menurut gue yang available di draft class kali ini. Ada 3 yang bagus atau 4 lah yang mungkin akan solid di draft di first round. Tapi setelah itu sih kayaknya jadi Warriors mungkin kalau memang mereka nggak nge-trade si James Wiseman, I think they still have a good center in them. Dan juga kita tahu Steve Kerr itu suka main small ya. Dia nggak gitu suka main terlalu dengan big lineup juga. Dan kita harus ingat bahwa Klay Thompson akan come back next season. Jadi Steph, Klay will play together again bersama Draymond Green juga. Of course ada Andrew Wiggins. Yang mereka akan kehilangan adalah seorang Kelly Oubre. Nah, gue kalau di posisi 14 untuk Warriors, gue melihat mereka akan mencari seorang pemain forward dengan size yang bagus, defense okay, lalu juga atletis. Menurut gue, Warriors itu butuh atletism sih untuk timnya dia. Kita tahu Steph sama Klay gak terlalu atletis banget lah. Draymond juga gak atletis. Mungkin yang paling atletis adalah James Wiseman dan juga Andrew Wiggins. Jadi kalau mereka bisa add some atletism, kayak menurut gue okay banget. Jadi gue melihat Warriors di posisi 14 bisa ngambil Jalen Johnson dari Duke. Jalen Johnson ini sempat dibilang dia mungkin bisa di top 10, tapi kayak sekarang ini draft stocknya dia agak turun, banyak orang yang taruh dia di bawah posisi 15, tapi kayak nggak akan drop segitu jauh sih harusnya menurut gue. Jalen Johnson of course big man dengan posisi mungkin tinggi 6'8 seingat gue dari Duke. Dia itu ada playmakingnya, ada juga atletis banget. Kita tahu lah ngedangnya Jalen Johnson, buset dah ngedangnya keren banget, biasanya tinggi banget lompatannya dan juga reboundnya bagus. Jadi rebounding is always good. I think Warriors bisa perlu banget seorang pemain yang bisa rebound juga. Good off ball defender juga dia. Permainannya kemarin ini waktu di Duke rotate bagus, close out shooter sih juga bagus. Jadi gue bisa melihat Warriors akan mengambil seorang Jalen Johnson sih di posisi 14. Karena kita naik ke posisi 13 di mana ada Indiana Pacers. Indiana Pacers pelatih baru ada si Rick Carlisle. Walaupun ada beberapa rumor TJ Warren dan juga Miles Turner mungkin akan dilakukan, bisa aja di trade. Kalau dilihat posisinya guardnya mereka udah kuat banget ya. Ada si Caris LeVert, ada Malcolm Brogdon, ada TJ McConnell. I think TJ McConnell still playing there next season. I am missing one more guard dari si Indiana Pacers. Gila, gue udah lama nih kadang-kadang lupa nih sama rosternya nih. Damn, Malcolm Brogdon, Caris LeVert, I think itu dua adalah mainnya lah. Jadi itu dua kayaknya agak susah. Jadi mereka akan mencari mungkin wing, pemain small forward kali ya untuk shooter. I think adding another shooter not gonna hurt them. Jadi posisi 13 gue pilih Corey Kispert dari Gonzaga. Dia average 19,2 poin man per game di Gonzaga. Musim lalu kita tahu Gonzaga pun juga masuk sampai ke final ya kemarin ini. Elite shooter, probably the best shooter in this draft class. Itu kenapa menurut gue dia draft stocknya lumayan tinggi karena dia nembak pure shooter banget. On ball defender juga okay, dia on ball defender, hustle juga mainnya. Very competitive player sih dia juga yang paling penting sih. Dan itu kayak pemain yang tipenya rekalai banget lah pokoknya. Jadi gue milih nomor 13 itu adalah Corey Kispert. Nomor 12 sekarang kita naik ada San Antonio Spurs. San Antonio Spurs kayak akan kehilangan DeMar DeRozan, kayak udah pasti gone ya. Dan gak mungkin balik deh kayaknya. Jadi mereka core playersnya ada si DeJounte. DeJounte pun ada gosipnya akan mungkin aja di-trade ke Boston Celtics. Jadi mungkin ada Derrick White lah ya. Derrick White and Keldon Johnson itu adalah dua pemain yang mungkin mereka akan orbitkan bersama DeJounte juga musim depan. Jadi gue melihat sih mereka kayak butuh sosok pemain yang bisa defense satu, lalu juga yang pasti atletis dan juga kayak untuk gantiin posisinya si DeMar DeRozan. So gue di posisi ini akan memilih seorang pemain yang gak terlalu tinggi sih, 6'3 tingginya, 191 kali ya mungkin. Dia adalah Keon Johnson dari Tennessee. Nah, Keon Johnson ini atletis dan dia terkenal banget untuk defense-nya. I think Coach Pop, gue gak tau nih Coach Pop lah ya, masih ya, tahun depan terakhir ya. Dia kayaknya akan cocok banget kalau ngambil seorang pemain yang explosive athlete. Skillsetnya masih raw banget untuk si Keon Johnson ini, tapi one day kalau bisa di develop terus, dia bisa aja menjadi seorang elite ataupun juga excellent go-to scorer. Jadi itu adalah pilihan gue untuk posisi ke-12. Nah, sekarang kita naik ke posisi 11. Ada Charlotte Hornets.
Charlotte Hornets kemungkinan besar akan butuhnya seorang center, walaupun memang ada orang, wah ada LiAngelo Ball nih, LiAngelo Ball akan ikutan summer league-nya Charlotte Hornets, nantinya itu akan menarik banget. Tapi jelas key player-nya mereka masih LaMelo, Gordon Hayward, and I think Miles Bridges itu akan jago banget musim depan. Kalau ada yang bisa ambil di NBA fantasy kayaknya harus ambil. Jadi center, nah center ini menarik. Ada tiga seperti gue bilang yang tampaknya bisa masuk ke first round pick, apa ke lottery pick, sorry, top 10 nantinya. Tapi gue untuk Charlotte Hornets, I think Alperen Şengün, wah dari Turki, dia 6'10". Average 19,2 poin per game. Dia merupakan MVP untuk Turkish League juga. Di umurnya masih 18 tahun, masih muda banget. Ini dia tuh permainannya throwback banget sih. Benar pemain-pemain yang big man yang dulu-dulu gitulah. Post skill setnya bagus, dia juga bisa playmaking juga. Reboundnya bagus, interior scoringnya juga bagus. Ini anak gila sih. Menurut gua passing-passingnya dia sih canggih-canggih juga. Jadi very interesting prospect. Jadi gua sih rasa sih bisa aja kalau memang cocok, ini kayaknya Charlotte Hornets ngambil Alperen Şengün dari Turki sih untuk menjadi big man-nya Charlotte Hornets, karena big man-nya Charlotte Hornets kayak sisa, gue gak tau Bismack Biyombo masih lanjut atau enggak, lalu juga ada Cody Zeller sih, so they need help untuk big man-nya mereka. And berikutnya kita pindah ke Grizzlies, kita tahu memang baru aja nge-trade untuk posisi ini, posisi 10. Mereka melakukan trade dengan si New Orleans Pelicans. Jadi kabarnya paling kencang adalah mereka tertarik sekali dengan pemain Australia, yaitu Josh Giddey. Josh Giddey ini, wah stoknya tiba-tiba naik banget, gue gak tahu kenapa. Dia dulu waktu itu kayak mid first round, sekarang ini baik banget yang bilang bisa aja top 7, top 8. Gue agak kaget sih, tapi pasti dia average-nya di NBL tahun lalu itu 11,4 poin per game, 7,4 assist per game, dan juga 7,1 rebound per game. Jadi dia permainannya all around banget sih. 6'8", playmaker, wah gila sih menurut gue. Jadi salah satu talent memang yang bagus di draft class kali ini. Tapi memang dia ada beberapa pertanyaan, itu untuk shooting-nya dia dan juga untuk defense-nya dia. Tapi Memphis ini very high banget on him. Kayaknya mereka juga pengen Jonathan Kuminga, tapi kayak kalau Jonathan Kuminga menurut gue ada diambil nanti sebelum di posisi ke-10 ini. Menurut gue cocok sih dia kalau bermain bersama si Ja Morant dan juga bersama si Dylan Brooks. And of course masih ada Steven Adams juga nantinya. I think interesting sih, gue milih dia sih karena berita dari kemarin Memphis itu very high on him. Itu jadi itu kenapa gue milih, kayaknya mungkin diambil sama Memphis si Josh Giddey ini. Dan berikutnya ada Sacramento Kings, jelas ada Tyrese Halliburton, ada De'Aaron Fox, itulah dua pemain utamanya mereka. Kita nggak tahu nih Marvin Bagley, Buddy Hield apakah mereka akan stay atau tidak. Richard Holmes pun minta 20 juta US dollar per musim untuk mereka, dia mau stay di Sacramento Kings. But Sacramento Kings juga big man sih keperluannya sih. Jadi kayaknya big man kedua yang paling bagus di draft class kali ini adalah Franz Wagner. Dia nih adiknya si Mo Wagner kayaknya ya. Dia sebenarnya posisinya forward sih, tapi dia lumayan tinggi menurut gue dengan 6'9", dari Michigan. Dia jelas pemain yang bisa nembak perimeter juga. Dia average-nya 12,8 poin per game. Versatile defender juga. Dan pasti dia apalagi pemainnya, gue juga baru lihat highlightnya dikit doang sih dia sih, tapi dia glue guy skills on offense, keeps the ball moving, dia pinter banget, dia chemistry-nya biasanya sama temennya juga bagus, jarang buat turnover juga, jadi very pinter lah, basketball IQ-nya tinggi sih untuk si Franz Wagner ini. Jadi menurut gue ini kayak si Sacramento Kings nanti bisa ngambil dia di posisi ke-9. Oke, sekarang kita pindah ke posisi ke-8, ada Orlando Magic nih. Ada dua pilihan deh, posisi 5 dan posisi 8. Gua enggak tahu apakah mereka akan keep dua-duanya atau akan coba untuk trade bait juga, tapi kalau mereka yang memilih ke posisi ke-8 bisa ada Jonathan Kuminga. Ini dari G League Ignite Team, di mana dia average-nya 15,8 poin per game, tapi 3 point-nya hancur cuma 25%. Orlando Magic jelas masih ada Markel Fultz, Chua Okiki, ada Michael Carter is staying probably, Jonathan Isaac coming back probably, lalu juga ada Cole Anthony. Jadi mereka kayak butuh memang wing sih, wing yang atletis dan juga bisa nge-score juga. So ini cocok banget sih, cocok banget kalau si Magic ambil si Jonathan Kuminga di posisi ke-8. Tinggi, 6'8", dia juga seperti gue bilang ball handlingnya oke juga, rebounding-nya juga oke, masih talented
masih talent lagi, masih raw juga talentnya, tapi menurut gue kalau di develop dengan benar, kayaknya dia juga akan mainnya bagus nantinya di NBA. Man, finishingnya dia di rim sih udah gak usah ditanya lagi lah. Itu dia ngedang semua di dang lama dia. Dia sangat-sangat atlet sekali. Jadi itu adalah pilihan gue untuk posisi ke-8. Nah, karena kita naik ke posisi ke-7. Posisi ke-7 ada Golden State Warriors. Seperti tadi gue bilang, Golden State Warriors mungkin kalau di 14 ambilnya Jalen Johnson. Kalau di posisi ke-7, ini menarik nih. Kira-kira mereka akan ngambil siapa nih? Tapi gue gak melihat mereka ngambil center juga sih. Gue memilih mereka mengambil seorang pemain yang namanya Moses Moody, 3&D player. Mungkin adalah one of the best 3&D players in this draft class. The average 17.4 point per game dan juga 5.9 rebound per game bersama Arkansas Razorbacks. Nah, dia mainnya mirip kayak Mikal Bridges, kayak OG Anunoby gitu. Menurut gue cocok nih dengan permainannya di Golden State Warriors. Warriors tuh butuh satu pemain yang seperti ini juga, mungkin untuk backupnya Andrew Wiggins. Why not, menurut gue. Dia ini high ceiling banget menurut gue di NBA nantinya. Perimeter shootingnya oke, on ball defense-nya juga oke, ada juga pemainnya hustle banget, intelligent banget sih di defense. Jadi mungkin ini adalah tipe-tipe pemain yang dibutuhkan untuk Warriors juga, karena offense udah di take care lah ya sama Steph, sama Clay, Andrew Wiggins. I think those three players udah pasti aman lah untuk offense-nya Golden State Warriors. Itu untuk posisi ke-7, sekarang kita naik ke posisi ke-6. Ada OKC Thunder. OKC Thunder, tim yang ingin mencoba menjajakan menjajakan SGA kemarin ini kepada Detroit Pistons untuk first pick. Oh, kalian lebih milih SGA stay atau SGA di trade sama pick yang lebih tinggi? Coba kalian tulis di comment section di bawah. Oh, gue sih mendingan keep SGA sih, karena timnya OKC itu udah ada SGA, Darius Basley, ada si, tuh kan gue lupa kan siapa defender dia, kok gue lupa ya, ntar gue buka dulu deh nih Thunder roster. Dia adalah, ada Kemba juga, ada Lu Dort, itu loh yang gue cari, Lu Dort. Gue penasaran juga sama nanti bagaimana developmentnya si Poku. Semoga Poku next season juga bisa dapat menit cukup banyak. But yeah, di nomor 6 ini menarik sih kira-kira siapa yang akan diambil sama si OKC Thunder. Kalau menurut gue sih kayak James Bouknight. I think OKC will be nice to have another scorer. Ini jagoan gue nih, ini guard yang gue paling favorit banget menurut gue di NBA Draft kali ini. Gue harapkan dia akan jago, jadi main di UConn. Dia average 19 poin per game tahun lalu. Yeah man, spark plug scorer dan juga silky ball handling. Ini kalau dilihat dari The Ringer reviewnya dia. Jadi pemain ini memang pinter sih untuk bisa melakukan cuts dan juga relocation juga. Tapi memang 3 pointnya masih agak kurang bagus sih. 3 pointnya cuma 30% aja si James Bouknight ini. Tapi speedy defender juga, of course explosive athlete. First stepnya cepet banget sih untuk bisa get to the rim atau juga pressure the paint area. Jadi gue memilih James Bouknight untuk posisi 5. Berikutnya posisi 6. Sekarang berikutnya posisi 5 ada Orlando Magic again. Ini Magic juga mungkin ngambil pemain wing juga sih di posisi ini. Jadi gue akan memilih Scottie Barnes. Ini Scottie Barnes ini juga baik juga, yang suka kayaknya elite defender with playmaking skills. Tapi jelas masih perlu improve untuk shootingnya dia. Tapi dia jelek sih masih statistiknya sih di Florida State. 11 poin, 3 poinnya cuma 30%, sedangkan free throw cuma 61%. Tapi jelas nih kompetitor, hustler, defense seperti gue bilang elite banget dan juga bisa main point guard. Actually dia bisa main point guard juga nih, jadi bisa jadi backup yang Markel Fultz dan juga menjadi energy guy off the bench dari Orlando Magic. Everybody is really high on him, so jadi I think he could end up on number 5. So itu number 5 dari Orlando Magic. Sekarang kita pindah ke posisi ke-4, ada Toronto Raptors. Mereka akan dapat pemain bagus sih. Kita tahu Kyle Lowry kayaknya akan hilang. I don't think Kyle Lowry coming back to Toronto Raptors. Jadi mereka akan ada Fred VanVleet, OG Anunoby, Pascal Siakam. Itu adalah 3 pemain utamanya mereka. Malachi Flynn mungkin juga bisa jadi kontributor juga next season. Tapi kalau gue lihat, gue pengen banget mereka dapat Evan Mobley sih. Gue tahu Evan Mobley long shot sih untuk bisa drop ke nomor 4. Kita tahu dia dari awal tuh orang bilang dia nomor 2 lah ya, kayak Houston Rockets gitu. Tapi gue pengen banget lihat Evan Mobley ke nomor 4, karena Evan Mobley ini offense-nya, bentukannya, nomor jersey-nya itu mirip Chris Bosh kayak di Raptors. Chris Bosh pakai nomor 4 gak ya di Raptors? Kayaknya seinget gue Raptors dia pakai nomor 4 deh.
Jadi gue pengen banget Evan Mobley itu offense-nya mirip banget sama Chris Bosh. Dia bisa nembak 3 point. Lalu juga di dalam juga mainnya di post area juga bagus. Shot blocking, apalagi defense ya. Defense-nya gak perlu diragukan lagi. Dia di USC, 16,8 point per game. Dia pun juga membawa USC lolos sampai Elite 8 sejak tahun 2001 lalu. Jadi pemain memang, ini adalah the best center. Best center in this year's draft. Jadi dia sangat disiplin sekali juga pemainnya. Kita waktu itu udah interview papanya juga. Papanya dulu pernah pemain di Kobatama, jadi gue harapkan dia ke Raptors sih. Itu adalah harapan gue untuk Evan Mobley. Lalu nomor 3, jelas ada Cleveland Cavaliers. Nah, Cleveland Cavaliers ini kayaknya akan membuang seorang Colin Sexton. Jadi dia lagi nyari untuk yang bisa di-trade. Nah, kalau memang Colin Sexton di-trade, posisi point guard mereka akan kosong. Karena kita tahu Darius Garland mainnya shooting guard lah ya. Dan dia bisa combo guard lah Darius Garland, tapi kalau memang mereka ingin buang Colin Sexton, I think saatnya untuk masuk Jalen Suggs. Nah, Jalen Suggs ini gue akan cocok juga main di Cleveland. High IQ, kita tahu dia main yang nembak di tengah lapangan juga untuk bawa Gonzaga masuk finals. Kayaknya udah orangnya di situ, jadi pemain yang bagus juga di NBA. I think he will contribute right away. Mature banget, dia pemenang juga. Kalau nggak salah dapat 3 medali emas, ingat gue sama si tim USA. So, this is a winner. Jadi siapapun yang dapetin dia akan sangat beruntung sekali. Dan menurut gue kayaknya dia akan ke Cleveland Cavaliers. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Nomor 2 ada Houston Rockets. Nah, Houston Rockets jelas John Wall, KPJ, Christian Wood. Kira-kira siapa yang bisa bantu mereka nih? Dan menurut gue yang bisa bantu mereka adalah Jalen Green. Jalen Green di NBA Ignite Team kemarin ini average-nya sekitar, dia average-nya adalah 17,9 poin per game. Jelas dia itu highlight-nya banyak banget ya. Dia mah udah tinggal kapan bisa ngelakukan dunk juga. Perimeter shooting-nya juga not bad. Dia 36,5% 3 point-nya tahun lalu bersama Ignite Team. Very crafty finisher juga at the rim. Jadi gue excited banget sih untuk dia jadi prospek nomor 2 kayaknya besok ini untuk Houston Rockets. Kayaknya dia cocok sih main sama John Wall, sama KPJ. Gaya-gayanya mirip juga menurut gue. Kayaknya kalau ngambil big man seorang Evan Mobley itu menurut gue kayak kurang oke, kayaknya akan rebutan bola kayak Evan Mobley sama si Christian Wood. Itu kenapa menurut gue kayak lebih cocok si Jalen Green di posisi kedua ke Houston Rockets. Nah, sekarang kita nomor satu kayaknya udah gak usah ditanya lagi lah. Kalau buka siapa lagi bukan Kate Cunningham yang akan diambil sama Detroit Pistons. Kayaknya itu udah hampir 99,9% pasti akan dilakukan sama Detroit Pistons besok ini. Kayaknya bisa jadi franchise changing juga. Dia average-nya di Oklahoma State itu 2,2 poin per game. Lalu 3 poinnya 41,2%. Dia ini ya bisa melakukan apa aja lah di lapangan. Tingginya 6'8". Defense bisa, offense bisa. Smart passer. I love his game sih. Dia sih main salah satu pemain terbaik di NCAA. I think that's why he's going to be number one. Jadi itu adalah kira-kira mock draft gue. Semoga kalian setuju dengan beberapa pilihan gue. Kalau kalian gak setuju, kalian bisa tulis juga kira-kira siapa yang lebih cocok mungkin di posisi berapa. Kalian bisa tulis di comment section di bawah. So, itu adalah mock draft gue. Kita tunggu aja besok untuk NBA draft-nya. I'm super excited. Pastikan seperti gue bilang, jangan lupa untuk join my live chat tomorrow ini. Semoga aja juga banyak transaksi yang terjadi di NBA. So, yeah. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again tomorrow. Peace out.